Halo, assalamualaikum. Kami terus anak murus ada tujuh soya. Soya fi al-faham. Iya fi al-faham. Nus soya. Nus soya. Nus al-faham. Bas bidun rus ah. Itu. Terus yang itu lagi. Iya itu satu. Satu. Terus ini lagi. Ini. Iya. Rambutan lah. Iya rambutan. Terus ini. Iya itu. Satu. Ini. Marjan. Marjan di bawah tuh. Mana marjannya? Warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Asma Family. Apa kabarnya sahabat-sahabatku semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Nah sahabat, di video kali ini Asma mau belanja buat buka puasa. Namun seperti biasa, sebelum Asma melanjutkan ke video-video selanjutnya, jangan lupa di subscribe, like dan komennya, dan share ke sosial media yang kalian punya agar channel Asma Family tambah berkembang. Nah, saya ditemani suami saya sendiri, sahabat. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mau belanja buat buka puasa, guys. Ya. Bentar lagi sejam kurang. Sejam setengah ya. Mau buka puasa, jadi belanja dulu ini buat beli, dan juga ini ditemani Rizky. Hai teman-teman, jangan lupa like dan share dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Silakan bikin videonya. Dan ada Iqbal di sana ikut juga. Iqbal, apa kabar? Iya, ada mainan. Selalu bawa mainan ya kalau Iqbal keluar. Kalau ditinggal nanti mainannya hilang katanya Iqbal. Pokoknya sahabat-sahabatku semuanya, tonton video ini sampai selesai. Ini suasana di sore hari. Ini menjelang buka puasa. Sambil jalan-jalan dulu sama keluarga tercinta. Iya betul. Sekarang mampir beli itu ayam panggang dulu. Ayam panggang karena buka puasa hari ini sahabat ya, ayam panggang. Nasinya bikin sendiri, bikin di rumah. Sendiri nasinya. Iya, ini menjelang buka puasa pada ngantri semua ya. Buat beli makanan ini. Macet ya. Ini namanya Mat'am Malak Arus Bukhari. Namanya tuh di sini. Parkir dulu. Halo, assalamualaikum. Kami terus anak murus ada tujuh soya. Soya fi al-faham. Iya fi al-faham. Nus soya. Nus soya. Nus al-faham. Al-faham. Bas bidun rus ha? Bidun rus. Al-faham nus soya bidun rus. Masya Allah. Ini cuma beli ayamnya aja ya guys. Gak beli sama nasinya karena di rumah udah masak. Istri saya udah masak nasinya. Ini udah dipersiapin ini karena udah menjelang mau berbuka puasa, udah disiapin semuanya. Dan buat dia ada masjid, ada masjid.
biasanya guys kalau bulan puasa di sini itu nasi buhori ini dianterin ke masjid di sini itu bulan puasa. Ini pekerjanya restoran nasi buhori. Kalau di sini tuh kayak ini guys dapurnya. Dan ini yang kita makan dujes paham. Yang di sini guys ini dujes soya. Nos ada? Nos. Ini sambusa ini. Ada is sambusa ada jual? Sambusa ada. Is daham? Mawi dujes? Dujes daham. Dujes daham. Ayo malu. Tinggal di pasang nasinya tuh guys. Ini buat yang di masjid ini. Jadi rubah itu seperempat guys. Budi datu masjid. Datu tu masjid sah? Di datu masjid tu guys. Nasinya. Pen masjid ada? Ini pekerjanya guys. Masya Allah di Saudi ya guys, kalau menjelang buka puasa nasi udah disiapin. Kamu ada? Kamu? Kalau apa? 2-3. Sakit aku lah? Tak. Mau bisa gitu. Kabir aku? Eh. Sakit kabir? Kayak marah sana, hati kabir. Hei. 2-3. Kali. Syukron. Okey. Atau fill? When will fill? Mami will fill. Ada ke will fill ah? Cuma beli ayamnya aja, dikarenakan di rumah nasinya udah ada guys. Mari. Yalah syukron. Afwan, jadi guys. Jadi kali. Sekarang. Ke Bagel Indonesia sekarang. Cari yang seger-seger. Iya, yang seger-seger dulu ya. Pokoknya sahabat ikutin terus video ini sampai selesai. Rizky gimana puasanya hari ini? Full. Alhamdulillah lancar. Lancar kok. Alhamdulillah ngaji sudah ya. Sudah salat. Salatnya juga sudah, salat asarnya ya sama duhur ya. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan Rizky puasanya full ya. Ini puasa banyak buhori. Iya sekarang alhamdulillah ya. Itu banyak matam buhori. Yang tadi nggak ngantri? Enggak. Alhamdulillah. Cuma udah banyak yang pesan. Yang pesan untuk masjid. Karena kalau bulan puasa di sini tuh orang Saudi. Saudi tuh banyak pesan buat untuk di masjid gitu. Nah, tapi jadi, sekarang nggak makan di masjid ya? Nggak tahu loh, alam saya soalnya nggak kesana. Belum. Belum kesana, mungkin besok saya review guys. Iya kesana Insya Allah di vlog. Yang selanjutnya ya insyaallah gimana situasi di masjid. Biasanya kan makannya di masjid ya, iya. Dikasihnya di masjid terus sekarang ini apa dibuka apa enggak juga enggak belum tahu. Iya biasanya ya ini apa namanya kalau musim pandemi seperti ini mungkin cuma dikasih aja ya. Cuma ngambil pulang makannya di rumah gitu. Alhamdulillah ini di kota Jeddah sore masih jam 6. Sudah mendekati buka puasa, iya. Udah jam 6. Jam 6. Jam 6.24 mungkin kalau enggak salah.
jam 6.24 menit. Ini buka puasa di Jeddah. Bentar lagi mungkin jam 7 sekarang ya buka puasanya ya. Hari ini. Ini menuju Begala Indonesianya di sebelah kanan. Yang pastinya tahu kalau ada kawi yang ada di Arab Saudi. Arab Saudi pasti tahu. Nah, ini sudah nyampe di toko Mang Uhen. Ini tokonya toko Mang Uhen, sahabat ya. Ini sahabat, tokonya toko Mang Uhen. Masuk dulu. Nyari yang seger-seger dulu. Maaf ya, ayah. Itu terus yang itu lagi iya itu satu terus ini lagi iya rambutan lah iya rambutan terus ini iya itu satu marjan mana marjannya enggak ada di bawah mana kan. Oh masih di karton oh, katanya. Oh itu. Dibuka. Apalagi? Nih. Iya, ambilin aja satu. Gimana Bang Uhen kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat. Gimana puasa hari ini? Aduh, hari ini lumayan pertama ngawalan ya. Sedikit lemas ya. Sedikit lemas nih. Lemas katanya. Kalau ngawalan biasa. Iya. Ini sahabat-sahabat yang mau kesini. Ini toko Mang Uhen. Lengkap ini semuanya. Ini ada uang ini. Uang receh saya. Pegangin dulu. Ini yang ambil kamu. Di dompet. Ambil yang receh. Yang ini. Yang paling depan. Mm-mm. 74. Maaf yang receh semua ini. Bagus. Ya, insya Allah. Ini kalau mau beli es campur semuanya ada di sini sahabat ya. Di Mang Uhen. Ya, dadah. Ya, makasih Mang. Ya, sama-sama. Nah, sahabat sekarang tinggal peracikan buat es campurnya ya. Ini saya pakai susu sama juga marjan. Dan ada lagi susu rasa pandan iya, ya. Rasa ini pandan sama apa namanya? Kokonot. Iya. Ambil yang susu satunya lagi, Nak. Oh, yang cantik. Terus ini ada kelapa muda sama apa namanya ini? Palem ini. Terus ini juga ada jelly. Bukan jelly, itu cincau. Kalau kata orang Indonesianya cincau ya. Iya. Ini juga ada palem fruit. Ini juga palem tapi enggak tahu palem apa ini namanya. Terus dicampur juga ada buah apa namanya ini? Rambutan. Sekarang sahabat ya mau campurin dulu. Mau diracik dulu. Ya, diracik dulu. Karena bentar lagi mau buka puasa. Mau buka puasa waktu Saudi Arabia. Gede banget. Maaf ya, tangan sudah bersih.
Ini peracikan nih campurnya Asma Family ya. Ambil sendoknya. Ini yang buat buka puasanya. Olah sendiri seperti ini. Nanti ini dinginin dulu, ditaruh di kulkas. Habis itu nanti kalau mau buka puasa ditambah es batu. Ditambahin es batu sahabat ya. Yes. Tambah dulu. Udah. Tambahin es batu kan kemarin. Ini nasinya yang bikin sendiri guys. Ya ini bikin sendiri sahabat ya, tidak beli di Mat'am. Cuma ikannya aja yang beli di Mat'am. Ini biar agak panas nanti sebelum ini ya buka puasa, ditaruh aja di sini dulu. Apa apa taruh semua? Iya. Cuma beli ikannya aja ini. Bukan ikan, ayam. Ayam. Beli ayamnya. Harga 23 rial. 23. 23 rial. Ini. Ayam panggangnya separuh, ayam soyanya separuh guys. Ini karena masih agak lama buka puasanya, masih 20 menit lagi, jadi biarin aja biar anget dulu. Ditutup dulu. Udah tutup dulu sahabat. Goreng sambusa. Sambusa apa Mbak Halimah? Sambusa babi. Ini buka puasanya hari ini nih bersama Mbak Halimah ya, karena Mbak Halimah ini sahabat suaminya kerja bulanan, jadi buka puasanya sama Asma di sini barengan ya Mbak Halimah ya. Ini Mbak Halimah goreng sambusa. Terus ini apa Mbak Halimah? Surba. Oh, surba. Kalau kata orang Indonesia apa ini Mbak Halimah? Apa ya? Apa namanya? Surba itu kata orang Indonesia gole. Gole ya. Yang dicampur sama ayam, apa? Daging. Iya. Apa kacang hijau yang dicampur sama daging. Ini daging kambing sahabat ya. Ini kata orang Saudi surba. Gitu, kata orang Saudi surba. Ini Mbak Halimah lagi goreng sambusa. Biasa ibu-ibu kalau orang Madura pakainya sarung. Ini keseruan kita ya mau buka puasa. Ini bikin sambusa. Harus ya kalau di Arab Saudi, karena sambusa ini harus dimakan sama yang namanya ini
sorbah ini, masuk. Nah, sahabat, ini persiapan kita untuk berbuka puasa. Ada tamur, sambal, ini nasinya, ini sambusanya, ini campur, dan ini sorbah. Tapi saya tidak suka makan sorbah, guys. Iya. Sukanya suami saya cuma sama nasi langsung. Karena udah adzan, guys, saya tutup dulu videonya, guys. Ini, guys. Ya, ini ada asir Vimto. Iya. Harus di Arab Saudi, harus minum yang namanya minuman Vimto. Harus dingin. Ayo closing dulu ini, ya. Udah adzan soalnya. Karena ini udah adzan ya, sudah mau makan. Ini persiapan buka puasa saya hari ini. Karena ini ada semuanya ya, semua udah disebut tadi sama suami saya. Ini keseruan Asma Family berbuka puasa. Terima kasih banyak buat sahabat-sahabatku semua yang sudah menonton video Asma sampai selesai. Semoga video-video Asma bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa sahabat ya, subscribe, like dan komennya, dan share ke sosial media yang kalian punya agar channel Asma Family tambah berkembang. Saya akhiri dulu sampai di sini, kurang lebihnya Asma mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.